Sam, udah nih kalian aku udah ngerti live. Gak? Yes. Sini. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Aku terlalu cinta semua. Emang ngomong apa tuh? Berisik banget. Gak denger kok katanya. Saat live Instagram dengan Rosa, ternyata ada sesuatu yang luput dari pendengaran, dari perhatian kita. Ya, hal itu adalah ketika si Dede Lesti keceplosan panggil Bang Bi sayang. Ya, Rosa pun akhirnya dibuat baper oleh hal tersebut. Walau sepintas dan tak terlintas dan kurang dari perhatian kita, namun hal itu jelas. Lesti panggil yang namanya Bilar dengan sebutan sayang. Dengan dia yang sebelumnya. Sam. Dia nih kalian aku dengar. Ini kan kamu denger ngomong dekat kuping kamu. Mereka coba tanya, mana dengar? Emang ngomong apa tuh? Namun Lesti begitu pintarnya mengalihkan dan membuat suasana kembali normal dengan melanjutkan, kakak mau lihat ini? Dengan dia yang sebelumnya. Sam, dia nih kalian aku udah ngerti live. Yes. Sini. Kakak mau lihat. Kamu denger ngomong dekat kuping kamu. Mereka coba tanya, mana dengar? Emang ngomong apa tuh? Sesuai bangkan guys ya, keceplosan hubungan yang sebenarnya di antara mereka. Nanya pun selama ini selalu bilang kata di antara mereka hubungan status yang terpublish di medsos, di media sosial ataupun TV atau saat diwawancara oleh berbagai media infotainment. Nyatanya mereka bersikukuh bahwa hubungan di antara keduanya masih sebatas teman. Namun panggilan, bahasa tubuh dan perlakuan romantis keduanya tentu saja tak sama dengan pengakuan dari bibir mereka itu. Jadi ya sesuai banget kan guys ya, keunguan yang diciptakan oleh mereka. Hingga Rosa pun dibuat cute, dibuat baper abis oleh ulah mereka berdua yang romantis banget. Ayo, bagaimana kira-kira mood kalian terkait hal ini? Ya, jangan lupa kalian untuk like, comment, subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.